juga dilakukan melalui profiling media sosial dari calon targetnya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, latar belakang dari pemeran wanita di sini mulai dari artis, foto model maupun selebgram. Penyelidik gabungan melaksanakan kegiatan patroli cyber dan di situ kemudian mendapatkan informasi terkait dengan adanya website yang kemudian lagi penyelidikan merupakan situs video streaming berlangganan dan berbayar yang menyediakan beberapa konten video dengan durasi bervariasi antara 1 jam sampai 1,5 jam dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut mendapatkan fakta-fakta bahwa terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, termasuk kait dengan undang-undang pornografi. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik gabungan dari subdit 4 Cyber Diversity Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan upaya penangkapan terhadap 5 orang tersangka. Yang pertama adalah inisial I, mana perannya adalah sebagai sutradara, juga sebagai admin, termasuk pemilik website dan juga produser dari pembuatan film-film perbuatan asusila yang kemudian diunggah di 3 laman website miliknya. Yang pertama adalah https://bintang.com, kemudian https://togefilm.com, dan yang ketiga https://hostcinema.com. Kemudian yang kedua adalah saudara JAAS, perannya adalah sebagai kameramen. Kemudian tersangka yang ketiga adalah AIS, yang perannya adalah sebagai editor film dimaksud. Kemudian yang keempat adalah tersangka AT, yang berperan sebagai sound engineering, dan juga tersangka AT ini perannya juga sebagai figuran. Kemudian yang kelima adalah tersangka SK, perannya sebagai sekretaris dan juga salah satu pemeran atau talent dari wanita di film Mereka Dewasa Bangsa. Dari hasil identifikasi yang kita lakukan, setidaknya terdapat 12 pemeran dalam film ataupun adegan film dewasa dimaksud. 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi yang kita lakukan upaya penangkapan. Pada 11 lainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan lanjut. Dan kemudian ada 5 orang pemeran pria yang saat ini juga kita masih. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.